Rohidarini Sami itu Syekh Abu Abdullah Abu Abdul Rahman <Susukkan> As-Sulami. Aku telah mendengar Syekh Abu Abdillah Abu Abdul As-Sulami yaqulu berkata. Sami itu Mansur bin Abdillah. Aku telah mendengar Mansur bin Abdillah. yaqulu berkata, Sami itu aku telah mendengar Abu Hasan Al-Ambari. Yaqulu beliau berkata, Sami itu aku telah mendengar Sahlab bin Abdillah at-Tustani beliau berkata yanzuru ilaihi ta'ala al bil-abssari min ghairi ihatatin wala idraki nihayatin Kata beliau yanzuru melihat ilahi kepadanya Allah taala al-mu'minun oleh orang-orang beriman bil-abssari dengan mata kepala jadi kalau abssar Jama daripada basarun mata kepala Ya. Ada nanti mata hati. Kalau mata hati maknanya itu basirah, jamanya basoir. Ya. Jadi kalau mata hati itu jamanya basoir, basirah jamanya basoir. Nah, kalau ini abesor, nah, kita bisa artikan di sini adalah mata kepala. Jadi melihat kepada Allah Taala orang-orang mukmin bil absor nanti dengan mata mata kepala min gairi ihatatin ya, tanpa batas ya, tanpa batas kalau kita kan di sini ngelihat pakai batas kalau dekat kelihatan kalau jauh nggak kelihatan ya ya ke batas namanya uh, uh, ya, ke batas apalagi ada temboknya waduh bikin nggak denger nah itu namanya ada batas Ya, ada batas. Nanti di akhirat kita ngelihat Allah tanpa batas. Ya. Jadi mau jauh dekat kelihatan gitu. Mau jauh dekat kelihatan. Mau jauh dekat kelihatan Allah, jelas. Min <tuh> wala idrakini ayatin dan ya tidak mengetahui tidak mengetahui akhirnya. Jadi sampai kapan ngelihatnya nah, enggak, enggak. terketahui. Pokoknya ngelihat sampai kapan wallahu a'lam Ya akhirnya enggak ketahui. Pokoknya ngelihat, jangan tanya-tanya Berapa lama? Enggak tahu, banyak ngelihat. Dan ngelihat, ngelihat Allah tuh nikmat enak. Ya, ngelihat Allah tuh enak. Kayak kita pergi ke istana, senang enggak kira-kira? Senang. Kalau enggak ketemu presiden, kurang senang. Kalau udah ketemu presiden, lebih senang lagi, betul. Oh enggak, Kang <laughs> Ciecep enggak mau enggak senang katanya. <laughs> <laughs> Saya cuma mau ngetes aja. Iya. <laughs> hmm. ya. Wala eh. Kala Abdul Hasan, kala Abdul Husain An-Nuri. Dulu di zaman Pak Soeharto itu, Masya Allah, benar-benar itu. Senangnya luar biasa kalau presiden datang itu Masya Allah, luar biasa itu. Sekarang apa kurang senang ya? Iya Ya bukan beliau aja bukan yang sebelumnya juga begitu. Iya. Tapi ketika dulu Pak harta pada senang-senang itu. Bukan main rasa itu. Pas turun ke bawah enggak kurang senang enggak. Kan? Pak harta itu senang. Hah? Iya. <tik> 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 yeah. Iya. Mm -mm. zaman di bawah Soeharto tuh beda dah tuh. Kemarin semuanya. Soeharto aja tuh, Pak Soeharto semua. Kalau beliau datang, Masya Allah. Wa qala Abu Husain An-Nuri sya'adal aqul quluba fa lam yara qalban aswaqa ilaihi min qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa akramahu bil miraji ta'jilan liruyati wal muka lamati berkata oleh Abdul Husain An-Nuri syahadal aqul quluba Allah yang maha hak menyaksikan melihat akan hati-hati quluba -hati. falam yara namun ya lalu beliau enggak melihat qalban asywaqa akan hati yang lebih rindu ilai kepada Allah min kalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daripada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi hati yang paling rindu kepada Allah itu hatinya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rindu pengen ketemu Allah. Rindu. Orang kalau rindu gimana? Kalau rindu Pak? Hah? Lupa? Lupa ya? Uh, lupa udah rindu ya? Waduh. Mau makan kagak enak. Mau tidur kagak enak. Iya, ya, mau makan inget dia, mau tidur inget dia, mau ngapain aja inget dia. Ya Allah, sehingga nempel tuh di sini ya, kalau bisa hilang ini. Masya Allah, kenapa inget terus di sini tuh? Ya. Tapi kalau memang itu baik, itu cakep. ya kalau kita lagi pengen cari istri, itu cakep, bagus tuh itu yang kayak begitu yang hebat yang bingung kan kalau ketika kita udah punya bini <laughs> udah punya bini seneng sama perempuan waduh, udah kapan aja ingat dia kapan aja ingat dia makanya pak, kalau udah punya bini yang dilihat bini aja udah <coughs> jangan perempuan yang lain yang dilihat iya, yeah. yeah, di rumah marah-marah mulu ingat yang no bisa <laughs> yang dilihat bini aja yang lain jangan dilihat jangan diliatin ngelihat kelihatan si manusia udah ya, kelihatan yang kita orang hidup jangan diliatin kalau diliatin tadi kasih bala iya ngelihat bini udah kagak enak aja udah iya. begitu pula orang perempuan sama ya kalau udah punya suami yang dilihat suaminya aja ya suaminya aja yang dilihat jangan yang lain Nah, kalau ngelihat yang lain dikasih balak apa balanya itu sama juga yang kita di enggak enak ngelihat suami enaknya ngelihat orang nah uzubillah sumana nah uzubillah minta ini kalau karena begini karena bingung udah nih ya Allah oh, mau nikah sama dia udah punya bini mau nikah sama dia udah punya suami nah jadi jaga diri kita begitu pak ibu ya jaga jagat jaga deh. ya, kita tuh kalau cinta yang kayak begitu cakep tuh, ya, cakep kalau kagak punya ini yang lagi pengen nyari, yang ini kayak begini, iya. Ya. Jangan juga kita kayak begitu, kita belum nikah mau cari perempuan yang kita kayak begitu yang kayak demen banget sama, yang kita demen banget sama dia, ya, iya, iya, itu ya. namanya apa? ya bukan cari bin yang susah ente yang ribet diri sendiri gitu ya. nafsunya kebangatan ribet ya. jangan kayak begitu yang penting apa taat sama Allah taat sama suami ya sama orang tua soleh soleha ya, udah Bismillah nah, jadi hati yang paling rindu kepada Allah itu adalah hatinya Sayyidina Muhammad SAW. Maka oleh karena itu Allah berikan hadiah apa? Faakroma ubil mi'raj. Allah muliakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mi'raj. Ya, dengan mi'raj. Dikasih jalan tuh. Mi'raj. Ya. Orang ada bilang jalan-jalan, jalan-jalan. <laughs> mi'raj dihibur sama Allah. Oh, ini dihibur nih. Karena ketika itu masa apa? Masa eh, yaumul huzn amal huzn amal huzn situ. Iya. jadi berarti apa bukan hanya amal huzn doang berarti dari sini bukan hanya untuk menghibur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja tapi juga fa akramu bil mi'rad Allah pengen muliakan kenapa karena hati yang paling rindu kepada Allah hatinya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, jadi kalau kita pengen dimulaiin Allah, ayo rindu sama Allah. Rindu sama Allah. Orang kalau rindu sama Allah taat enggak kira-kira? Kalau ngaku rindu sama Allah maksiat mulu ya bukan rindu. Iya. Bohong itu mah, pendusta. Allah mi'radkan kenapa? Takjilan li ru'yati wal muka lamati untuk mempercepat untuk melihat, masya Allah. Orang rindu kan begitu diobatin, Obatnya mana? Dikasih lihat, masya Allah. Kita kalau ngelihat yang kita demen gimana? Senang gak tuh? Ya Allah, belum melihat orangnya, lihat rumahnya udah tegangnya. Teg <laughs> masya Allah. Nah, ini kita rindu sama Allah, biar benar rindunya sama Allah. Wal mukalamati dan berbicara. Masalah. Apalagi sampai ngelihat lalu bicara ama kekasihnya. Ya, makanya Sayyidina Muhammad s.a.w. Alaihi digelari dengan Habibullah, kekasih Allah. Jadi Nabi cinta ama Allah, Allah cinta ama Nabi. Namanya cintanya kebalas. Ya. Bukan cintanya tepuk sebelah tangan. Kamu cinta Allah? Cinta. Allah enggak cinta ente. Habis <tuh> ente ngomong doang cinta, tapi perbuatannya enggak cinta. Makanya ada ulama kalau ditanya kamu cinta sama Allah, diam aja. Habis mau bilang cinta tapi kagak cinta. Mau bilang kagak cinta, takut. Diam aja dah. <tuh> Itu ada ya di dalam kitab komik Utugian. begitu. والله اعلم من سواه